Menko Polhukam Wiranto ditusuk pria tak dikenal di alun-alun Menes Pandeglang, Kamis 10 Oktober 2019. Selain Wiranto, seorang pengurus Matahul Anwar Fuad Sauki juga terkena tusuk di bagian pinggang sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ukun Kurnia, saksi mata, menuturkan Wiranto ditusuk saat turun dari mobil seusai meresmikan gedung bersama Universitas Matahul Anwar. Saat turun dari mobil untuk naik helikopter ke Jakarta, seorang pria memakai jubah menyerang Wiranto dengan menusukan pisau. Ukun mengatakan, pelaku langsung diamankan oleh polisi dan TNI, sedangkan Wiranto dan Fuad Sauki langsung dilarikan ke RSUD Pandeglang. Ini hilang. Mana dah? Ini hilang nih. As. Jalan. Ade Kabar TV melaporkan.